Tangis Nyoman Wari kenang kadek Nia buah hatinya yang meninggal di sekolah, anak periang dan rajin. Siswi SMPN 13 yakni kadek Nia Sugiyartini hari ini Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022 telah usai menjalani prosesi kremasi di Krematorium Santayana. Seperti yang diberitakan sebelumnya, almarhum diketahui meninggal dunia secara tiba-tiba di ruang kelasnya yakni kelas 8G. Almarhum merupakan salah satu buah hati kesayangan pasangan suami istri Nyoman Wari dan Nengah Sumadi asal Karangasem. Saat dijumpai Tribun Bali, tampak keluarga dari almarhum sedang melakukan persembahyangan untuk ketenangan almarhum. Ketika ditemui Nyoman Wari selaku ibu kandung kadek Nia, terlihat masih sangat terpukul atas kepergian anaknya yang secara mendadak tersebut. Mata yang sembab dan air mata yang tak henti mengalir terlihat dari raut wajahnya. Begitu juga Nengah Sumadi yang terlihat sedang menghanyutkan abu dari anaknya tersebut dengan tampak berusaha tegar sebagai kepala keluarga. "Dibilang anak saya meninggal jam seginian di sekolah. Katanya dia udah dapat ikut belajar, ikut juga jawab soal dari gurunya," ucap Nyoman Wari sambil menangis. Setelah belajar ia pergi ke perpustakaan, lalu setelah mencari buku, ia naik ke kelasnya di lantai 3 namun tiba-tiba ia lemas dan terjatuh saat sudah di dalam kelas, tambahnya kadek Nia pun sempat dilarikan ke puskesmas terdekat oleh pihak sekolah, namun setelah sampai ia dikatakan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nyoman Wari pun mencoba mengenang anaknya yang periang tersebut. "Ia anak yang periang, suka bercanda sama kakaknya, suka bantu-bantu saya," ingatnya sambil terisak. Nyoman Wari mengaku buah hatinya tersebut sama sekali tidak dalam keadaan sakit ataupun lemas ketika berangkat ke sekolah. Terus dia bisa jawab. Terus sempat ke perpustakaan juga. Ambil buku, setelah itu dia roboh, katanya udah sampai di atas, udah duduk, langsung jatuh. Langsung udah dibantu sama teman-temannya, sama bokong, sama gurunya. Terus anak saya itu udah dingin badannya, langsung dibawa ke puskesmas, udah nggak bisa ketolong. Jantungnya udah berhenti terdetak, nanya keterangan dokter kayak gitu. Ampun Bu, apakah sebelum berangkat ada itu ada rasa sakit? Enggak, sehat kan, saya dari rumah sehat. Sehat, benar-benar sehat, sarapan sampai. Sudah sarapan, bekal juga. Berarti Nike setelah dari perpustakaan Nike mau balik ke kelas kan? Iya, udah di kelas nih, udah duduk dia. Udah duduk, jatuh katanya dari tempat duduknya, langsung dingin badannya. Bisa tahu bu kalau keseharian ini Nika seperti apa? Orangnya periang. Dia suka bercanda, suka guyu sama kakaknya. Udah ya bu, itu aja. Sama bu Ngeet yang dulu berduka bu Ngeet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.